you're preparing for the greatest law, to become a god. And the prophets tell us, no man can become a god if he only has one wife. To be a god, he must have many wives. If you don't live it and abide it, you will be damned. Warren Jeff merupakan seorang nabi yang telah dipilih oleh Tuhan dan ia diperintahkan untuk memimpin ribuan jiwa untuk hidup yang baik agar mereka dapat masuk ke surga. Di dalam kitab perjanjian lama, ya memang ada sebuah tempat yang dinamai atau dikenal sebagai Zion. Warren menginginkan seluruh pengikutnya itu untuk hidup bahagia semuanya di sana. Namun ada syaratnya, dan penentuan apakah kalian itu layak di mata Tuhan untuk masuk ke dalam Zion. Warren adalah seorang perantara antara Tuhan dan para pengikutnya. Dan Warren ini telah membuat peraturan siapapun yang ingin ke Zion, kalian harus. So listen carefully, vinegar, robes were there, copper and amps, they'll smile, and they don't be here. Untuk hidup damai dan hidup seperti Tuhan, Warren Jeff mewajibkan seluruh kaum laki-laki untuk berpoligami. Dan berapapun usia pasangannya tidak menjadi masalah. God damn! Itu apaan sih? Kesel gue. Ini maaf nih ya, awal-awal aja gue udah bilang ya, ini kalau lu denger ada suara orang karaokean ya, gak usah didengerin, dengerin suara gue aja. Astaga. Denger gak? Poligami. Aduh, masalahnya nih kita nyantai dulu ya, tadi kayak gue serius banget ya, emang ini topiknya serius. Masalahnya gini, poligami di negara kita aja banyak banget ya kan, sampai ada mentornya segala, ibaratnya Tengen Uzui versi Serang Banten. Nah, tapi mereka itu gak ada apa-apanya sama sekte poligami yang mau gue omongin ini. More likely, I will talk about sebuah sekte yang dipimpin sama seorang yang dianggap nabi. Yes, ini gue baru tahu karena basically ada seri dokumenter baru di Netflix yang namanya itu adalah Keep Sweet, Pray and Obey. Itu dokumenter baru, and when I found out about it, gue shook dan gue mesti, I wanna talk about this because this is a serious case, which I think ini perlu kalian dengar sih. Yang dimana dokumenter ini menceritakan dari A sampai Z tentang Warren Jeff, si nabi aliran Mormon, dengan kehidupan poligaminya yang terusak, terjinah, yang diajarkan ke ribuan jiwa. When I say ribuan jiwa, yes, komunitas si Warren ini udah banyak banget, sampai 6.000 sampai 10.000 orang yang ngikutin dia. Dan itu pada setia lagi. So yes, dikarenakan pengikutnya itu sampai ribuan, Warren itu mempunyai satu kota sendiri untuk komunitasnya. Bayangin aja ya, satu kota Depok isinya itu orang penganutnya. Ini Warren, it's not even a damn district, it's a damn city. You feel me? Now everybody and their mama yang tinggal di kotanya Warren, udah pasti mereka itu adalah member komunitas tersebut. Nah, orang-orangnya itu mulai dari berbicara, mereka caranya berpakaian kayak gimana, dan yang terpenting adalah ajaran agamanya itu mereka harus mengikuti Nabi Warren ini. So, let's just get into it. Ini video bakal panjang karena gue bakal jelasin dari awal banget. Alright, gue yakin bisa sih sejaman. So, I'm gonna let you know, kalau misalnya lo mau bikin Indomie sekarang, go ahead. Make it right now, okay? Right, let's get into it. All the keys and powers thereof, and one message to place it in the heavens, they sent hands upon the heaven. FLDS. FLDS itu kepanjangannya dari Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Ini FLDS merupakan sebuah komunitas agama Mormonisme yang terletak di Utah dan di Arizona, Amerika Serikat. Dengan pengikutnya yang tadi gue bilang 6.000 sampai 10.000 jiwa. Apakah ada yang salah dengan komunitas Mormonisme FLDS ini?
sebelum gue masuk lebih dalam nih ya, I'ma tell you aliran Mormon itu apa. Dan disclaimer dulu nih, di bagian ini, which is gue penjelasan Mormon, gue hanya merangkum dari video yang ada link di bawah ini dan dari Wikipedia. So the definition itu isn't based from my own words, okay? Jadi bukan dari gue. Thank you. Mormon adalah istilah yang digunakan untuk pengikut gerakan orang suci zaman akhir, yaitu sebuah gerakan agama yang dimulai pada awal abad ke-19 oleh Joseph Smith Jr. yang dianggap sebagai nabi. Okay. Nah, pengikut ajaran ini memang sering diasosiasikan dengan poligami. Nah, namun sampai abad ke-19 aja tuh aktivitas poligaminya. Nah, but the thing is sampai sekarang masih ada, tapi hanya kaum fundamentalist, alright? Dan di era modern ini, sekarang praktek poligami itu tuh pada umumnya udah ditinggalin gitu loh, cuma yang fundamentalist aja, which I will talk about FLDS ini. So yes, Warren dan pengikut sebelumnya dia itu mempraktikan mengikuti ajaran yang kunonya, which is poligami. Dan dia menyalahgunakan ajaran tersebut untuk kepentingan pribadinya. Aliran FLDS percaya bahwa semakin banyak istri dan anak, semakin tinggi posisi lu di surga. That's what they believe in. The thing is, sebelum Warren Jeffs itu diangkat sebagai nabi, pemimpin sebelumnya itu adalah Rulon Jeffs, yaitu merupakan bapak kandungnya si Warren. So, Rulon Jeffs merupakan nabi sebelumnya yang memimpin komunitas FLDS dari tahun 1986 dan telah menikah kurang lebih dengan 24 perempuan. 24 perempuan. Itu belum ada apa-apanya. Let's continue. Rulon ini merupakan figur yang sangat godly menurut orang-orang di FLDS. Ibarat pengikutnya ini tuh kayak langsung menyaksikan Tuhan berada dalam dunia ini langsung, secara langsung gitu loh. Jadi mesti nurut segala perintahnya, termasuk kalau Rulon ngajakin lu nikah suka-suka dia sendiri. Seluruh pengikut FLDS mempercayai bahwa dia tidak akan mati. Si Rulon ini gak bakal mati-mati ya, karena dia nabi yang telah diutus oleh Tuhan. Jikalau dia ada apa-apa dan sudah diambang, ya sekiranya diambang kematian lah ya, Rulon katanya akan tidur dan akan bangun kembali dengan paras wajah yang lebih muda. Jadi kebayang gak sih lo hidup lagi dengan muka yang lebih muda, alright? Mereka percaya banget dengan statement tersebut karena Rulon telah mengumandangkan itu dari jauh hari. Nah, tapi alangkah terkejutnya pada tahun 2002 ketika Rulon berumur 92 tahun, damn, he lives so long. Rulon meninggoy. Oh, he dead. He was dead then. Dan seluruh istrinya Rulon masih menunggu di depan petinya yang terbuka itu. Mereka berharap bahwa Rulon itu akan bangun lagi dan menjadi muda. Dan ternyata zong, itu nyawa udah ada di jambatan Shiroto Mustaqim. You know, you gotta feel me, like maybe in Raka Dante, he not in the damn world anymore, that man's gone. So like, cemana tuh bangun lagi? Anyways, pasti kalian ngira kan? Setelah kejadian tersebut, bener-bener kan mokat kan, gak hidup lagi nya itu orang. Pasti mereka bakal jadi gak percaya dong. Mereka pasti bakal mikirnya, ah berarti ini palsu, wah gila nabi palsu, ngapain gue ngikutin lagi, blablabla. Dan pada gak percaya lagi sama aliran itu. Ternyata gak begitu. Don't nobody realize what's going on. Rulon ini kan anaknya banyak ya. Bininya aja 24 kurang lebih, anaknya udah pasti lebih banyak lah. Dia ini mempunyai satu anak kesayangan yang selalu ada di sampingnya dia. Yes, dia ini anaknya banyak, tapi si Rulon tuh gak mau yang namanya mereka semua tuh mengelilingi dia terus. Hanya ada satu exceptional, yaitu adalah Warren, anak dajalnya yang berupa emas. Let's talk about him. Setelah Rulon itu benar-benar mokat, Warren Jeffs memanipulasi para pengikutnya dengan cara menyampaikan ke mereka bahwa dia itu adalah titisan bapaknya. God damn birds! Man, I'm trying to be serious, mana ada suara burung lagi. And you know what? Ketika dia mengumandangkan kalau saya ini Rulon Jeff, ini saya titisan bapak, saya shut the hell up. And you know what happened? Seluruh FLDS itu mempercayai Warren 100%. Bukan 98% lagi. Literally percaya lahir batin. Canggih nggak tuh nge-brainwash orang sampai kayak begitu? Karena pengikut FLDS percaya bahwa surga itu di tangan Tuhan dan di tangan
dalam kutip si nabi ini. Jadi mereka itu tidak mau yang namanya menentangnya dari segi apapun. Bener-bener setakut itu. Karena mereka, ya mereka pengen hidup bahagia di surga. Nah, dikarenakan ia telah mengumandangkan dirinya bahwa ia adalah titisannya Rulon, Jeff. Apa yang terjadi dengan istri-istrinya Rulon? Atau yang bisa kita sebut ibu-ibu tirinya Warren sekarang. Seluruh ibu tirinya Warren atau istrinya si Rulon, Jeff, itu dinikahin dong sama Warren. Nggak berhenti di situ juga. Warren ini juga menikahi perempuan baru lagi. Hingga akhirnya ia telah menikahi kurang lebih 74 perempuan. I'm gonna repeat that, 74 perempuan. Itu baru permulaan aja ya. Semenjak Warren Jeff menjadi pemimpin sekte FLDS, semuanya berubah menjadi yang terburuk. Salah satu faktor pendukungnya mengapa seluruh pengikut FLDS ini pada tambah percaya bahwa Warren itu the one and only nabi yang diutus oleh Tuhan, yaitu adalah Warren ini selalu benar sama ramalan tentang dunia ini. Like literally. One of the famous one itu adalah Warren telah memprediksi bahwa adanya badai Katrina nih bentar lagi. Dan and you know what? It actually happened. Benar-benar terjadi dong. Badai Katrina benar-benar ada. Tapi gini, dengerin dulu, oke? Okay? Listen to me, yo. Badai Katrina yang diprediksi oleh Warren itu udah diprediksi beberapa hari sama saluran TV sama ramalan cuaca di TV. You know what I'm saying? Now, don't nobody. Kota komunitas FLDS ini, ya TV, radio, majalah itu benar-benar di-ban. Dan internet itu udah pasti tidak boleh digunakan. Even kalaupun ada TV, itu TV juga di tempat-tempat tertentu. Dan saluran TV-nya itu tuh ibaratnya udah dirombak sama Warren Jeff. Jadi apapun yang ditayangin itu ya yang Warren pengen tayangin gitu loh. Dia udah edit, dia rombak, that's what he did. Sekarang lu pasti ngebayang-bayang kan, kok itu kota isinya dikontrol semua sama Warren. So, ini gak cuma sekedar sekte poligami biasa. There is something wrong in the city. Seperti yang gue bilang, FLDS ini benar-benar komunitas yang punya kota sendiri dan seluruh masyarakat di kota tersebut merupakan pengikutnya FLDS yang mulai dari penjaga toko, pelayan restoran, hingga penunggu pom bensin. Itu seluruh masyarakatnya adalah pengikut FLDS yang sangat setia. Kota yang dimiliki FLDS itu punya nama, yaitu adalah kota Short Creek. Dan kalau kalian perhatiin ya, orang-orangnya pada pakai baju jadul gitu, yang vintage-vintage gitu. Mereka berpakaian seperti itu bukan buat estetik, no. Mereka berpakaian seperti itu karena ada kehendak dari Tuhan. Tuhan pengen kalau dia berpakaian seperti itu. Padahal di waktu yang bersamaan, Madonna itu udah jadi fashion trend loh. But the thing is, mereka aja nggak tahu Madonna itu siapa. Yeah, itu ntar dulu deh gue jelasin ya. So yes, di kota Short Creek ini ada fasilitas pendidikan, sekolah tuh ada. Tapi pas lagi zamannya Rulon, para perempuan itu nggak disuruh sekolah, nanero. Malahan mereka itu disuruh doa, beribadah, dan melakukan aktivitas rohani yang bertujuan untuk Rulon. Namun semenjak Warren Jeffs menjadi pemimpin dan nabi mereka, mereka itu semua disekolahkan, tapi hampir seluruh buku-buku pendidikan itu dihilangkan. That includes majalah, koran, dan you know, berita yang kayak tadi-tadi itu. Dan buku-buku yang disediakan adalah buku-buku yang telah Warren Jeffs alter. Maksud gue dia edit, bukan dia edit sih, dia rombak. Nah, salah satunya adalah buku pelajaran IPA atau science. Beberapa pengetahuan dari buku tersebut disobek, dihilangkan, gak tahu gimana, pokoknya diubah lah ya sama Warren, bikin kopian baru dan boom, itu bukunya. Agar para anak-anak hingga orang tua itu mengetahui tentang dunia atau apapun dengan batasan. And of course para pengikutnya itu gak ada yang komplain, bukan gak ada yang komplain, mereka they don't know about it, mereka gak tahu. Dan percaya-percaya aja apa yang ada di dalam buku itu, padahal udah dirombak kayak apapun itu. I just kumbe to think, kok si Warren seniat itu? Selanjutnya adalah pakaian. Ketika Rulon masih memimpin, perempuan-perempuan itu ya
tetap bajunya itu ketutup, tapi mereka boleh pakai warna merah, warna apapun, ada corak-corak seperti ini, it's okay, it's totally normal. Tapi ketika si Warren menjadi nabi palsu, nggak boleh lu pakai warna merah lagi, karena kata Tuhan itu dosa, ya pokoknya gitu. Selain warna merah, Warren juga nggak membolehkan para perempuan ini memakai baju yang ada coraknya, mau itu dikit juga, no. Dan pakaian dalam itu nggak bisa lingerie yang, you know what I'm saying, you know, with garters, this and that, the set. None of them, eh. Pakaian dalam mereka itu benar-benar serba panjang. BH-nya itu tuh yang kayak nyambung sama kayak lengan panjang gitu. Dan celana dalamnya mereka itu sekaligus terusan. Selain pakaian, yaitu adalah gaya penataan rambut. Look at my hair. I know it's not even Sasha Marissa style. But you know, in this YouTube channel, gue itu selalu mikirin tentang aesthetic. You know what I'm saying? Gue itu selalu fit with the team. You know what I'm saying? Gila. Rada berantakan dikit belakangnya, rada zong sih. Cuma lu lihat depannya aja keren kan? Nah, jadi di FLDS itu, Warren menyuruh seluruh perempuan itu memakai gaya tatangan rambut yang dia tentuin, anjing. Nggak boleh kepang biasa kayak gini, tapi mesti kepang ikan. Dan kalau nggak kepang, kalian itu boleh yang namanya rambutnya disasak. Kayak gue gini. Tapi disasaknya mesti rapi, pokoknya gaya tatanannya itu mesti ditentukan oleh Warren Jeffs. Nah, tadi kan di pembahasan sebelumnya, gue keluarkan tuh kata-kata mereka gak kenal Madonna. Masalahnya bukan Madonna doang yang mereka gak kenal. Mereka gak tahu siapa-siapa, anjir. No, bukan siapa-siapa. Siapapun atau apapun yang terjadi di luar kota Shoal Creek itu, mereka gak tahu. TV itu jarang sekali di sana. Like I say, dilarang banget dan ada di tempat-tempat tertentu. Bahkan isi TV-nya itu ya cuma rekaman ulang juga yang diatur sama Warren, gila banget gak sih? Nah, segala kartun ya, artis, penyanyi, bahkan presiden Amerika pada tahun itu mereka nggak tahu. Yang mereka tahu itu adalah Warren Jeffs, nabi mereka yang bakal mengangkut mereka ke surga gitu. Gue belum selesai. Di sekte FLDS, mereka mengajarkan kaum muda, bukan kaum muda lagi sih, jatuhnya bocil, anjir, bocil TK, untuk bekerja. Bekerja itu adalah aktivitas yang menyenangkan. Bukan yang menyenangkan, harus dibikin menyenangkan. Mereka dari kecil itu udah disuruh yang namanya nyangkul, kerja rebel, kerja labor, angkat-angkat barang. Yes, itu termasuk anak-anak perempuan juga. Jadi kalau kerja itu dianggap setara. Well, kecuali kalau bagian masak dan nyuci tetap perempuan. Hal-hal yang harus dianggap menyenangkan itu nggak cuma bekerja, tetapi mereka boleh namanya bernyanyi dan main musik dan berdansa. Nah, tapi jogetnya juga nggak bisa nge-twerk gitu. Ya, jogetnya joget anggun gitu lah. Tapi nyanyian-nyanyiannya itu bukan lagu-lagu rohani yang sepertinya biasa kita denger gitu ya. Malahan mereka nyiptain lagu sendiri dan lagunya itu tertuju untuk praising God. What do you say? Apa bahasa Indonesia-nya? Berisi pujian-pujian untuk Tuhan. Mayoritas bukan tentang Tuhan sih. Berisi pujian-pujian untuk Warren Jeffs. And by the way, ini ada satu lagu sih yang bikin gue merinding. Cuma itu gue setel di belakang-belakang aja kali ya. I want you to be merinding juga. Nah, ngomongin pekerjaan, Warren Jeffs ini merupakan figur yang powerful, yang berkuasa juga di luar FLDS. Jadi selain dia dianggap nabi, Warren itu merupakan businessman yang sukses karena ia telah mempergunakan anak-anaknya ini, yang terutama yang anak-anak laki-lakinya, untuk menjadi tenaga kerja di sebuah perusahaan besar. Well, the thing is, perusahaan besar itu bukan yang main-main. Perusahaannya itu adalah Amazon dan Walmart. Amazon dan Walmart. Gue juga ternganga-nganga kok kalau dia punya akses sama mereka. So let's just get into the next section. Di dalam komunitas FLDS, sudah pasti generasi yang tua masih ada. Yes, generasi kaum laki-laki yang tua. Warren ini mempunyai aturan baru di mana jikalau seorang anak laki-laki cowok itu sudah berumur 12 tahun sampai 21 tahun, mereka itu ada potensi diusir dari kota Short Creek. Bukan potensi lagi, malah udah banyak banget yang diusir oleh Warren. Lo bayangin bocah 12 tahun diusir dari kota itu tanpa ngambil apa-apa. They left with empty handed. Nah, itu adalah upaya untuk mengurangi kaum lelaki muda agar kaum anak-anak perempuan yang muda ini dijadikan calon istri para generasi FLDS yang tua.
Tapi kalau si anak laki-laki ini pintar carmuk lah ya, maksudnya dia bisa lah namanya call attention-nya si Warren, mereka akan tetap dibiarkan hidup dalam kota Short Creek itu, dan sudah pasti akan dijodohkan ke saudara perempuannya, maupun itu saudara perempuan jauh atau dekat. So, di dokumenter ada perempuan yang merupakan mantan dari komunitas ini. Ibaratnya dia adalah salah satu orang yang nyadar duluan bahwa itu komunitas itu rusak. So, I wanna tell you tentang Elisa. Elisa ini ketika ia berumur 14 tahun dipanggil oleh Warren, dan ternyata si Elisa ini mau dijodohin untuk menikah dengan sepupu pertamanya. Elisa pada saat itu umurnya 14 tahun, dia nggak pernah tahu cinta itu apa, dia nggak tahu kehidupan pernikahan itu seperti apa, dan tiba-tiba si Warren itu jodohin dia. Nah gini nih, di komunitas FLDS, like what I say, mereka kan pada setia ya. So mereka bakal obey apapun, bakal patuhin apapun. Nah Elisa itu adalah satu-satunya anak perempuan yang gede di FLDS, yang berani ngomong balik ke seorang nabi. Dia modelnya tuh gak langsung iya-iya langsung lakuin, tapi dia nih sempet yang namanya nangis, mohon-mohon dulu ke Warren kalau dia itu mintalah waktu sebelum masuk ke dunia pernikahan. Dan si Warren nih malah bilang begini, ini adalah suruhan Tuhan dan kamu harus melakukannya. Seluruh pengikut FLDS itu benar-benar patuh, sepatuh-patuhnya. Jadi walaupun Elisa menentang, ending-endingnya dia nikah deh sama sepupunya itu yang berumur 19 tahun dan Elisa 14 tahun. And of course dia nggak tahu yang namanya cara berhubungan intim sama sekali. Nah, ketika malam pertamanya Elisa itu mohon-mohon ke sepupunya, well jadi suaminya lah ya, ke suaminya. Kalau dia tuh saya belum siap, saya nggak ngerti, saya nggak mau, jangan sentuh saya, bla bla bla. Dia udah mohon-mohon. Tapi suaminya ini malah memperkaos si Elisa. Dan itu kejadian nggak cuma sekali, tapi berkali-kali. Selain dia memperkaos si Elisa, suaminya itu juga kang pukul gitu loh. Setelah kejadian di malam pertamanya, Elisa itu besoknya mencari pertolongan lah ke Warren, ke seorang nabi yang dia percayain ini. Dia menceritakan semuanya bahwa dia itu mengalami malam pertamanya yang menyeramkan, menyedihkan, gue gak mau, gue berasa kayak it's really weird gitu. Namun yang diharapkan Elisa agar Warren melindungi dia itu hancur. Warren malah bilang ke Elisa, balik sana ke suamimu. Serahkan jiwa, raga, dan badanmu untuk suamimu. Karena itu kehendak Tuhan. Gila banget anjing. Ngomong ini itu karena kehendak Tuhan. Kayak seenak rahangnya aja gitu loh. Ini kehendak Tuhan. Bitch, who is you? Nah, ceritanya si Elisa tuh gak cuma di situ aja. Jadi yang di Netflix tuh dibanding sama bukunya dia tuh dia jauh lengkap di bukunya si Elisa ini. Ya, memang Elisa tuh ngawarin bukunya dia. Yang dimana dia menceritakan dari A sampai Z pengalamannya dia di FLDS dari sisinya dia. Kalau gua sih gak bakal jelasin sisinya Elisa sedetail itu kalau gak video gua sampai 3 jam, oke? Nah, I need a race to do that, man. Nah, selain Elisa yang menyadari bahwa sekte mereka itu adalah sekte sesat, yaitu adalah Rebecca Musser. Rebecca ketika di umur 19 tahun, dia ini bukan dijodohin atau dinikahin sama Warren Jeff, enggak. Dia ini malah nikah sama Rulon, pemimpin sebelumnya. Jadi ketika si Rulon itu berumur 85 tahun, ia ini pengen menikahi si Rebecca. Dan Rebecca ini umurnya 19 tahun. Ya legal, legal kok. Tapi 19 sama aki-aki gitu, 85 tahun. Jadi si Rebecca ini bisa dibilang salah satu ibu tirinya Warren. Dan Rebecca merupakan kakak langsungnya si Elisa. Nah, ketika Rebecca menikahi Rulon dan menjadi istri ke-19-nya Rulon, si Rulon ini memberikan bapaknya Rebecca istri ketiga. Now let me tell you something, everybody and their mama yang di komunitas FLDS itu, mereka poligami semua. Ya kecuali anak-anak cowok yang diusir sama Warren ya, mereka terbengkalai dan terbuang ya begitu aja, itu ceritanya beda lagi. So nyabar, oke. Okay? Setelah Rulof mokat, si Rebecca ini dipanggil deh sama si Warren. Dimana ketika dia masuk ke kantornya Warren, ini kan masih berkabung nih ya kan, masuklah dia, si Warren udah bilang, kamu akan menikah lagi, wis gila. Suami baru ninggalan tuh, disuruh nikah langsung. Gila. Nah terus di ruangan itu ada salah satu anak laki-lakinya Rulon. Ibarat yang kayaknya tuh yang si laki-laki itu tuh ngasih kode gitu ke Warren kalau dia tuh pengen nikah sama si Rebecca ini.
Namun si Rebecca ini menolak secara halus dan dia memohon untuk memberikan ia waktu selama berkabung sebelum ia masuk lagi ke dalam dunia pernikahan. Nah tapi si Warren, kan kalau sama si Elisa kan bilang ini adalah kehendak Tuhan, lo mesti ngelakuinnya. Enggak, Warren ini pas dia ngomong sama Rebecca, dia malah ngancem nyawanya kalau dia nggak patuh sama perkataannya si Warren. Well, cerita dari sisinya si Rebecca itu juga sama panjangnya kayak Elisa. Dia juga bikin buku lah kalau nggak salah ya. Intinya adalah dia juga menyadari bahwa ini udah out of control. Mau nggak mau dia harus beranikan diri untuk keluar dari sekte FLDS. Dia tahu bahwa kehidupannya dalam Short Trek ini adalah brainwash. Dengan keberaniannya, Rebecca dari pagi nih tetap melakukan aktivitas seperti biasanya. Lalu ketika orang-orang pada masuk ke dalam gedung dan jauh dari perimeter area di mana si Rebecca lagi berdiri di luar, dia langsung jalan menuju ke perbatasan pagar yang tinggi. Dan tanpa melihat ke belakang, dia memanjat itu pagar. Dan berhasil keluar dari Short Creek tanpa ketahuan. Padahal banyak banget penjaganya Warren yang bersenjata gitu lah ya. Tapi emang udah namanya jalannya Tuhan kali ya. Si Rebecca benar-benar berhasil keluar dari kota Short Creek. Dan dia pas lagi keluar dijemput oleh kakak laki-lakinya. Lalu mereka pergi ke Oregon untuk hidup di sana bersamanya. Nah, masih inget kan gue bilang tadi ada anak-anak cowok yang diusir. Nah, salah satu diusir itu adalah kakaknya si Rebecca ini, cowok. Rebecca keluar. Tapi yang sedihnya itu adalah sang adik si Elisa itu masih stuck dalam sekte FLDS. Dia belum ada keberanian untuk kabur pada saat itu. Jadi, apa yang terjadi setelah kejadian Rebecca kabur dari FLDS? Dalam kebaktian gereja hari Minggu pada tanggal 10 Agustus tahun 2003, Warren menyatakan bahwa tidak akan ada lagi berkat dari Tuhan yang turun untuk ke FLDS di Short Creek ini. Namun pada hari itu juga, di penutupan kebaktian, Warren mengumandangkan kalau dia tidak akan khotbah di situ lagi, maksudnya di kota Short Creek, tetapi tetap menyuruh pengikutnya untuk memberikan dia persembahan kepada si Warren. Persembahan tuh kalau kalian gak tahu tuh kayak jatuhnya kayak sumbangan gitulah ya. Nah tapi sumbangannya itu bukan nominal sukarela gitu ya kayak di gereja biasanya. No, ditentuin nominalnya sama Warren. Telah diketahui ternyata uang tersebut digunakan untuk membuat komunitas rahasia yang mulai dia bangun. Sebuah gedung yang dinamakan Yearning for Zion, atau artinya adalah mendambakan untuk Zion. Dan yang bikin ngeri itu adalah si Warren ini, dia gak cuma bikin sebuah gedung, tetapi dia benar-benar beli tanah hampir 1 hektar. Jadi areanya yang dia bangun ini benar-benar dipagar dan orang-orang lain gak bisa masuk. Memang di kitab perjanjian lama, tempat yang namanya Zion itu benar ada di kitab. Which I don't believe it exists in this world atau dalam universe ini at least. Nah si Warren James nih ya, malah memberitahukan ke pengikutnya bahwa Zion itu ada. Ya memang benar ada, tapi Zion itu ada di permukaan bumi ini banget. Dan kata Warren, siapapun yang baik dan taat kepadanya akan dibawa ke sana. So, Zion dalam permukaan bumi ini bentuknya gedung. Semenjak itu gedung dibangun, para pengikut FLDS menyadari bahwa hari demi hari mereka menyadari bahwa banyak orang yang menghilang. Dan disitulah mereka mengkonklusikan bahwa mereka yang hilang itu telah dibawa ke Zion. Dan akhirnya lama-kelamaan, mereka percaya bahwa Zion itu benar-benar ada di permukaan bumi ini. Dan Warren James akhirnya mempunyai berita baru untuk pengikutnya. Dan beritanya ini mengejutkan banyak orang tua. Dimana anak-anak mereka diharuskan untuk berpisah dengan orang tuanya dan akan dibawa pergi ke Zion. Anak-anak itu masih pada kecil banget.
like benar-benar toddler ya, anak-anak TK sampai kayak anak-anak SD. Banyak orang tua yang sangat sedih dengan beritanya si Warren itu. Tapi balik-balik lagi mereka mengira bahwa ini adalah keputusan Tuhan yang terbaik buat mereka. Well, at least mereka mikirnya begitu. Itu anak-anak dikirimlah ke gedung Zion dan akan diberikan orang tua yang baru. Dan apa yang terjadi dalam gedung Zion itu? Gue sih udah, I'mma warn you, segmen yang selanjutnya ini bakal lumayan disturbing ya. So. Okay. Jadi sebelum gue masuk apa yang terjadi di dalam gedung Zion, ternyata sebelum itu gedung Zion dibuat sama Warren, udah ada dong beberapa orang yang dari luar Short Creek itu pada suspicious, mencurigakan pada komunitas gila itu. Nah, semenjak itu dikirimlah sebuah private detective, detektif pribadi yang akan menginvestigasi kota Short Creek itu. Nah, si detektif ini namanya adalah Sam Brower. Dia pun mengakui bahwa pas dia mendapat pekerjaannya untuk menginvestigasi kota Short Creek, dia tuh nggak tahu apa-apa, bener-bener nggak ada leads apa yang terjadi dalam itu. Yang dia tahu hanya orang-orang di Short Creek itu ada yang mempraktekkan poligami. Ada, dia tuh mikirnya ada, bukan seluruhnya. Ngagetin kan tuh. Lalu pada tahun 2004, si detektif ini baca koran lagi deh nih, dan ada berita yang judulnya Utah's Lost Boys. Anak laki-laki Utah yang diusir sekte poligami, mereka jadi gelandangan dan selalu mencari pekerjaan hingga masuk ke dalam koran. Nah, mulai dari situ deh si detektif masuk ke dalam investigasinya yang lebih dalam. Dan lu masih inget kan kalau semua orang yang bekerja di dalam Shoal Creek itu adalah anggota FLDS. Itu termasuk polisi di Short Creek, dan mereka itu dipilih langsung oleh Warren. Dan dari situlah si detektif tahu bahwa satu kota itu dipimpin oleh Warren. Segala properti itu milik Warren. Secara pelan-pelan dia harus mengekspos apa yang terjadi di dalam kota itu. TV berita mulai nayangin berita tentang sekte poligami yang berada di Arizona. Dan mereka akhirnya juga speculate, orang-orang ini yang dalam berita, mereka speculate bahwa anak-anak yang ada dalam komunitas FLDS itu tuh pada nggak aman. Nah kan semenjak berita itu, ada nih seorang jurnalis yang bener-bener ngabisin masa hidupnya untuk nanganin kasus FLDS ini. I'ma give the applause, man. Yaitu adalah Mike Watkiss. Dia ini frontal banget masalahnya. He's not like a basic journalist, I'ma tell you that. Dia masuk ke Short Creek, like gak pakai surat izin ya, masuk aja kayak warga sana. Langsung bawa kamera, handycam, udah kayak YouTuber anjir, beneran gua. Dia langsung interview masyarakat Short Creek, nanya emangnya kalian poligami? Terus anak-anak kalian gimana? Kok di sini gak ada yang ditangkep? Kan kalian polisi. Dan mereka menjawab kalau di sini tuh gak ada apa-apa. Dan mereka cuma mengakui bahwa mereka ya memang kita di sini mempraktikkan poligami karena itu adalah kehendak Tuhan. But with all that being said, walaupun Mike ini udah ngeinvestigasi sefrontal itu, tetap aja polisi dan pemerintahan itu belum ada yang namanya mau maju. Kayak diabaikan aja gitu, alah kasus apa sih ini, cuma kayak diabaikan gitu. Namun mau gak mau si Mike harus mencari bukti yang lebih kuat lagi. Terus ada deh nih suatu tragedi. Ya bukan tragedi sih ya, ya emang jalannya udah kayak begitulah ya. Jadi nih ternyata ada nih ketahuan seorang polisi di Short Creek, ya udah pasti komunitas FLDS ini, yang namanya adalah Mas Rodney. Mas tuh maksudnya ya Mas gitu loh. Kalau gue ngomongnya full name di YouTube, ntar YouTube sensitif. So Mas Rodney merupakan polisi Short Creek. Merupakan polisi Short Creek yang berumur 32 tahun dan telah diketahui ia baru saja menikah dengan seorang perempuan yang masih berumur 16 tahun dan hamil di umur itu. Langsung deh itu ya, si polisi dikejar sama si Mike, kamera udah ready, mikrofon udah nyala, mulai dia interview sembari jalan lari-lari deh. I'ma give an applause to that man. Baru deh tuh ya kan. Lalu keluarlah seorang jaksa Arizona dan dia speak out.
di mana dia ngasih tahu ke dunia bahwa FLDS ini merupakan sekte yang berbahaya. Karena menurut hukum, menikahi anak yang di bawah umur itu adalah ilegal. Ya iyalah, like hell knows. Berapa anak-anak yang telah disuruh nikah sejak dini di komunitas tersebut? Mind you, orang-orang di luar ini kan baru tahu tentang FLDS, so they still trying to investigate it, okay? Kalau lu ngeliat ludah gua muncrat, mohon maaf. Because this story is long, man. My toe hurts. Berita sudah keluar di mana-mana. Lalu Warren menjadi ketakutan dan mempunyai rencana untuk kabur dan bersembunyi dulu. Nah, sebelum dia pergi bersembunyi, dia memberikan khotbah. Nah, itu khotbah yang tadi gue jelasin tadi. Nah, yang dimana dia ngomongin Zion. Nah, Warren itu setelah khotbah yang dimana dia nyuruh orang-orang kayak tetap ngasih gue sembah ya, sembah tetap kasih gue sumbangan ya. Warren ini pergi ke El Dorado, Texas. Dan dia mengharapkan bahwa ketika dia pindah ke Texas itu dia akan aman. Well, mari kita lihat aja ya. Ketika dia di Texas, disitulah dia membuat gedung Yearning for Zion. Namun, dikarenakan ini organisasi besar dan untuk mengetahui kebenarannya, mereka nih like police, department, FBI, and all them, gak bisa namanya langsung geledah begitu aja. Karena itu satu kota, weh. Gak bisa segampang itu. Nah, dikarenakan mereka belum ada bukti yang cukup untuk masuk ke Short Creek, mendapatkan surat izin geledah lebih dalam, and yes, by the way, interview-interviewnya Mike Watkins itu belum cukup kuat untuk menuduh bahwa satu kota itu adalah sekte sesat. Aduh, gue pengen bikin part 2 deh, karena mulut gue udah mulai capek. Gak deh, gue lanjut aja dah. Kita tuntaskan tentang FLDS di dalam satu video ini aja. Right, next section. Pada saat berita gembar-gembor, Elisa tuh yang tadi ya gue kasih lihat gambarnya, nah yang ini. Dia pas di saat itu umurnya udah 17 tahun dan si Warren udah gak ada. Dia pun juga gak tahu kok tiba-tiba Warren hilang. And yo, gue ingetin lagi orang-orang di Short Creek itu gak tahu ya ada berita tentang Warren di luar sana. Sama sekali gak tahu. Dan yang di interview-interview sama Mike di Short Creek itu, mereka gak omongin lagi sama orang-orang FLD ya. Seakan-akan tuh gak terjadi apa-apa gitu loh. Nah, selama Warren menghilang dan bersembunyi di Zion, di waktu yang bersamaan si Elisa ini masihlah diperlakukan jahat sama suaminya. Namun di pada saat itu juga dia udah boleh bekerja. Dia kerja sebagai waitress di local restaurant, maksudnya restoran yang benar-benar punya FLDS juga. Dan Elisa udah bisa bawa mobil, jadi kerja sama pulang kerja ya dia sendiri bawa mobil. Nah, terus pada suatu hari, di saat dia menyibukkan dirinya bekerja, dia ketemulah dengan seorang member FLDS laki-laki yang namanya itu adalah Lamont. Di sana mereka mulai berteman dan akhirnya jadi saling jatuh cinta karena Lamont itu adalah pria yang sangat berbeda dari suaminya. Namun kehangatan cintanya mereka itu menjadi mengerikan ketika Elisa dipanggil ke dalam kantor utama. Dia dipanggil, pas lagi masuk di sana dia menemukan suaminya dan ada beberapa orang-orang FLDS. Di situ ada sebuah telepon, yes, walaupun TV dan koran and the gang itu nggak ada, masih ada telepon, oke. Okay. Di situ ada telepon di speakerin gitu loh, biar denger semuanya. Dan ternyata suara yang dari speaker itu adalah Warren. So what's happening? Elisa ketahuan berselingkuh. Dan Warren dari telepon banyak bacotnya bilang bahwa Elisa itu adalah satu-satunya perempuan di FLDS itu yang menjadi perempuan iblis. Sementara suaminya Elisa itu malah dipuja-puja sama Warren. Anjing banget kan dia masalahnya. Dia perkaos si Elisa dan mukulin. Kayak gitu dipuji. Anyways, long story short, ketika si Elisa udah dikonfront lah sama suaminya, sama Warren Jeff lewat speaker ya kan. Dia keluar dari kantor utama, Elisa langsung bergegas siap-siap dan menelpon kekasihnya si Lamont ini untuk mengajak ia keluar dan Lamont say yes. Mereka berdua ini menyadari bahwa sekte ini adalah sekte yang sesat. So Lamont dan Elisa akhirnya keluar dari Short Creek. Elisa dan Lamont akhirnya pergi ke kota sebelah yang dimana mereka ini tinggal sebentar di rumah para laki-laki yang telah diusir oleh Warren. Dan gak lama kemudian
kakandanya, si Rebecca, lu masih inget kan ya, yang udah kabur duluan, menelpon rumah itu. Dan Elisa bahagia banget dia bisa ngobrol lagi sama kakaknya. Namun perbincangan mereka itu bukan tentang nostalgia atau hal-hal yang membuat mereka menjadi senang terus. No, Elisa bilang ke Rebecca kalau Warren itu harus diekspos segera mungkin. Apalagi emang kejadiannya anak-anak itu tiba-tiba hilang di bawah Zion. Kenapa cuma anak-anak doang mesti dipisahin sama orang tuanya? It's getting out of hands. Dan Rebecca ini mendukung si Elisa banget. Rebecca tahu bahwa dari semua anggota FLDS, cuma si Elisa doang nih yang paling berani speak up. Dan selain itu, si Elisa itu adalah salah satu korban pernikahan dini. Ya kan, dia kan umur 14 tahun tuh. Ini kan kalau si Rebecca kan dia nikah marulon umur 19. Nah, itu udah kuat banget tuh. Mulai deh Rebecca dan Elisa speak out tentang sekte FLDS, tentang Warren Jeff kepada polisi sampai ke jaksa. Setelah Elisa memberitahukan kebenarannya tentang FLDS dan Warren, polisi and their mama mulai mencari keberadaannya si Warren Jeff tuh di mana anjir. Cause nobody know si Warren tuh di mana. Bahkan pengikutnya aja kayak si Elisa nggak tahu, tiba-tiba ngilang dia. Dan menurut investigators, si Warren ini merupakan buronan yang berahli, benar-benar keplan dan cukup susah untuk dilacak. Nah, jadi gini nih, so what they did adalah ada jaksa wilayah Arizona, jaksa wilayah di Washington, yaitu adalah Brock Belknap. Dia mempunyai teman dekat yang merupakan seorang FBI. Nah, temennya yang FBI ini mau ngebantu kasusnya si Warren Jeffs ini dengan cara masukin Warren Jeffs itu di dalam daftar 10 buronan atas yang paling dicari. Ngeri nggak tuh? Masalahnya gini, dulu kan dia top 10 wanted ya. Fotonya dia benar-benar dijajar samping sama Osama bin Laden. Nah, tapi walaupun dia dikategorikan 10 buronan yang paling top 10-nya gitu lah ya sama negara, dia masih punya kekuasaan sama pengikutnya yang setia itu. Agar dia kaburnya itu lancar, lu masih inget kan kalau dia nyuruh pengikutnya setiap minggu itu harus tetap nyumbang buat si Warren? Ternyata itu nggak cuma buat membangun Zion doang, tetapi buat dia kabur dan pergi ke Disneyland bersama istri favoritnya, dan para istrinya itu pada pakai baju modern, ngehits gitu. Selain ke Disneyland, si Warren ngajak istri-istrinya ke New Orleans pas lagi ada acara Mardi Gras, di mana lu bisa lihat pentil bertebaran kemana-mana. Oh ya, yeah, not yet. Lalu dia kabur ke Las Vegas, you know what I'm saying? Pergi ke strip club dan menginap di sebuah hotel yang mewah beserta nyewa video BKP untuk ditonton dia bersama istri-istrinya di hotel. Itu uang gak cuma buat gedung Zion ya, tapi buat dia kabur dan ngerental videonya Johnny Sins gitu. Namun pada tanggal 28 Agustus tahun 2006, polisi lagi nyuruh minggir sebuah mobil yang ada di jalanan tol Las Vegas. And y'all, di kursi belakang mobil tersebut ada Warren. Langsung dia diborgol immediately. Ditahanlah dia sebagai buronan di Utah dan di Arizona. Nah, selama dia ditahan, Warren dikunjungi oleh salah satu pengikutnya. Dan di situ dia tetap menyampaikan wahyu dari Tuhan untuk disampaikan ke pengikutnya. Udah ketangkep, terus masih khotbah gitu ya. Pada 13 September tahun 2007. Aduh jam segini anak-anak pada main lagi. Pada 13 September tahun 2007, Warren ini ada di pengadilan Utah. Dan akhirnya si Elisa disuruh maju untuk bersaksi. Pada saat itu dia ketakutan banget karena Elisa akan menghadapi Warren, yaitulah figur nabinya dia. Tapi Elisa memberanikan diri untuk tetap maju. Ketika Elisa dan Rebecca itu on the way ke tempat pengadilan, mereka ini dikawalin sama FBI and the SWAT, everybody and their mama, pokoknya pada bawa senjata gitu. Terus ketika dia keluar mobil, bener-bener banyak banget yang ngejaga dia. Ya udahlah, mereka masuk ke dalam dan boom,
Elisa itu diliatin sama Warren dengan matanya yang penuh dendam. Pokoknya serem banget deh. Yeah, but that didn't shake Elisa. Dia tetap maju dan menceritakan semuanya. Mulai dari dia dipaksa nikah oleh Warren. Dan cerita bahwa banyak anak-anak yang dipisahkan dari orang tuanya. Untuk dibawa ke suatu tempat yang mereka tidak ketahui. Kecuali Warren dan pengikut-pengikut setianya. Yaitu si Zion itu. Lalu pada 25 September tahun 2007. Di akhir pengadilannya yang di Utah ini. Hakim udah ngetok palu bahwa Warren dinyatakan salah. Dia dinyatakan salah atas pemberian fasilitas untuk anak-anak perempuan yang di bawah umur agar dinikahi oleh pria tua. Dan si Warren diberikan hukuman selama 5 tahun di penjara. Kesel gak anjing? Bentar, Mbak. Everybody and their mama. Kesel banget, masalahnya gini, listen to me yo. Yes, mereka percaya ceritanya Elisa tuh benar gitu ya. Namun buktinya itu tuh belum cukup kuat untuk memberikan Warren hukuman yang lebih berat daripada 5 tahun. Ya udahlah, dia dipenjara di Utah dulu dan beberapa pengikutnya pada ngunjungin dia deh nih. Yang setia-setia nih istrinya, senyum-senyum, hello, hello, shit. Nah, mereka datang untuk tetap mendengarkan khotbah dari Warren agar nanti disampaikan lagi ke para pengikutnya di kota Shoal Creek. Dia tetap yang namanya menjadi nabi yang mempunyai pengikut yang sangat banyak dan pada setia. Setelah pengadilan di Utah, berita mulai gembar-gembor lagi. Namun kali ini banyak saluran TV yang mengundang para istri-istri di FLDS. Yes, yang masih menjadi, you know, anggota setianya diundang ke TV. Mereka ditanyain, apakah benar Warren itu seperti yang dikatakan di pengadilan? Apakah benar bahwa anak-anak di bawah umur itu disuruh nikah sama Warren dan mesti serahkan segalanya kepada suaminya? Para anggota FLDS nih, yang cewek-cewek yang pada setia, mereka menjawab sembari senyum dan bilang bahwa itu bohong dan tidak ada apa-apa di FLDS dan dia berhak untuk dibebaskan. Shut your bitches up, man. Yang bikin gue pengen nendang dinding, ya kan? Nah, salah satu yang ngomong bahwa iya, tidak ada apa-apa di FLDS, kita bahagia semua, that bitches. Salah satu yang ngomong kayak gitu adalah seorang bidan di Shore Creek, dan dia ini udah ngebidanin, apa tuh bahasa ininya, ngebantuin lahiran anak-anak kecil yang pada hamil. Tidak ada apa-apa, oh tidak, itu tidak benar. Nah, walaupun pengikut setianya ya pada ngebual bahwa nabinya ini itulah, ini itu, pemerintah tetaplah yang namanya mengambil anak-anak yang dalam FLDS itu untuk diamankan dan ditaruhlah mereka di rumah panti asuhan gitu loh. Namun pas mereka ngambil anak-anak itu, anak-anak yang di FLDS pada nangis karena dia mesti yang namanya berpisah lagi dengan seseorang gitu loh. Yang namanya anak-anak gak ngerti woy, padahal mereka tuh lagi diselamatkan gitu ya. Terus mereka yang para ibu-ibu setia ini diundang lagi deh tuh ke TV. Terus tetap senyum dan bilang, kalau kita ini bahagia, kita ini damai, kita ingin anak-anak kita kembali lagi. Don't nobody wanna return your damn kids to y'all. Now with all that being said, kan si Warren Jeff ini masih ikut, dia mesti ikut sidang yang di Arizona. Ini kan baru yang di Utah, kan dia dua tuh ya. Nah di sana dia belum dinyatakan salah atau nggak salahnya di Arizona. Nah agar Warren benar-benar terexpose, expose-exposenya, tim FBI bersama Elisa dan Rebecca harus mencari bukti yang jauh lebih kuat bahwa Warren itu adalah seorang monster. Lalu Rebecca ingat bahwa semenjak dia menikah dengan Rulof ya kan, dia tuh tahu bahwa komunitas FLDS ini tuh mempunyai berkas penting. Semua berkas tuh ada di suatu ruangan yang tersembunyi gitu loh. Yaitu mulai dari foto dan lain-lain, itu tuh dikumpulin di ruangan yang tersembunyi. Nah, karena dia ingat kayak gitu, mereka harus tuh yang namanya mencari tahu di manakah itu berkas-berkas. Biar hukumannya Warren di Arizona itu jauh lebih berat daripada yang di Utah. Akhirnya Rebecca, Elisa bersama tim FBI itu pergilah ke Texas di mana gedung Zion itu berada. And by the way, mereka ini semuanya belum pernah kan ke gedung Zion. Jadi mereka gak tahu bentukannya kayak gimana. They don't know about it. Dan mereka kaget dong pas lagi nyampe itu gedung lagi.
gedung gede banget anjir. Dan terang, bener-bener dibuat untuk buat para yang suci gitu. Mereka akhirnya masuk deh ke dalam gedung suci Zion itu untuk pertama kalinya. Dan sumpah merinding banget sih. Enggak, bentukannya tuh enggak serem, tapi bikin lu... It's disturbing, lu bisa kebayang gak sih disturbing? Itu gedung bersih, yes, lu bisa lihat sendiri di foto. Dan ada suatu ruangan di mana ada bathtub dan dikelilingin sama kursi-kursi gitu bathtubnya. Ih, dan terus pada lantai 4, dari ujung lantai 4 itu sampai seluruh ruangan di lantai 4, dari lantai sampai langit-langit itu putih semua. Dan di lantai 4 itu, sorry, tenggorokan gue udah mulai kering. Dan di lantai 4 itu ada ruangan aula, dan aulanya itu besar banget. Dan lu bisa lihat dari ujung sampai ujung, atas sampai bawah itu putih semua. Lalu di aula putih yang besar itu, di bagian panggung, bukan panggung ya jatuhnya, ya di bagian tengahnya gitulah ya, itu tuh ada kayak dinding melengkung gitu. Terus ada bolongan gede, tapi bukan pakai pintu ditutupnya. Bolongan gedenya itu tuh dipasangin tirai transparan gitu. Jadi lu kayak rada bisa ngeliat lah di dalam tirai itu apaan. Jadi pas lagi dibuka tirai transparan itu, ada sebuah ruangan lagi. Yang dimana dalam ruangan itu ada ranjang tidur. Berwarna putih semua. Ranjangnya itu tinggi dan sengaja dibuat seperti altar lah ya untuk sembah, tapi ini ranjang tidur gitu. Dan di atas spray putihnya itu di cover lagi pakai plastik yang bersih. I know, lu pasti udah mikir yang gimana-gimana, you're right. Tapi tunggu dulu. Elisa ketika melihat ranjang itu, dia udah tahu perasaannya, dia enggak, even Elisa aja langsung kayak nyadar gitu loh, oh gue tahu nih, ini pasti warning nih buat... Anyways, ketika Elisa dan tim FBI-nya itu pada di lantai 4, ada juga yang stay ke bawah. Maksud gue yang menjelajahi di bawah, tim FBI-nya yang ke basement. Dan yang nemenin FBI ke basement itu adalah si Rebecca. Yang di atas Elisa, sekarang si Rebecca yang di basement. Di sana mereka menemukan ada sebuah vault atau pintu besi. Dan yang udah pasti nggak bisa langsung dijebolin secara gampang kan. Akhirnya si tim FBI itu mesti ngebor dulu. Dibolongin dulu. Dan ketika udah bolong, kebuka, boom. Disitulah mereka menemukan seluruh berangkas, dokumentasi, anything that involves with FLDS, itu semuanya ada di sana. Mulai dari hard disk, USB, komputer, seluruh rahasianya, foto, video, rekaman, semuanya ada di sana. Dan di ruangan tersebut, banyak sekali ditemukan foto-foto perempuan-perempuan yang masih di bawah umur, di mana anak-anak kecilnya itu sedang melahirkan, dan ada foto-foto Warren berciuman dengan pengantin ciliknya. Yang paling bikin gue merinding adalah rekaman-rekamannya. Dan judul rekamannya itu ditulis rekaman sesi surgawi Warren. Sesi surgawi yang dia maksud adalah di rekamannya si Warren itu juga menyuruh para istrinya untuk saling bersentuhan juga. Gak boleh ada yang diem. Lalu Rebecca mendengarkan tape yang satu lagi, di mana si Warren ini sedang berdoa bersama para istri-istrinya sebelum dia mengkonsumsi pengantin ciliknya. So yes, ranjang putih tadi itu kayak jatuhnya buat kayak ranjang pertunjukan persembahan, di mana di atasnya itu dilapisin plastik, ya biar... kan itu pasti pecah lah ya, biar gak ngotorin kasurnya, jadi ngotorin plastiknya. Oke, okay. Warren Jeff akhirnya dia diekstradisi dari Utah ke Arizona untuk melakukan sidang yang di Arizona kan ya. Dan banyak sekali bukti yang udah dikumpulkan, di mana Warren tidak hanya menikahi anak-anak di bawah umur 18 tahun, tetapi ia juga berhubungan intim dengan mereka. Seluruh rekaman yang ditemukan di Zion disetel di pengadilan dan diketahui bahwa Warren mempunyai istri yang berumur 12 tahun. Dan Warren telah memperkaos. Dan di pengadilan ini, Warren telah terbongkar rahasianya. Semuanya terbongkar.
di mana ia telah memberikan 67 anak-anak kecil perempuan untuk dinikahi dengan para pria-pria dewasa di FLDS. Dan ternyata Warren tuh istrinya bukan 75, tetapi 78 istri, dan 24 dari istri tersebut merupakan anak-anak di bawah umur. Akhirnya, at the end of the story, pengadilan yang di Arizona, hakim memutuskan bahwa Warren akan dihukum dalam penjara selama lebih dari 100 tahun. Now, with all that being said, kalau kalian ke Short Creek, yes, itu kota masih ada, kalian masih tuh yang namanya bisa menemukan anggota-anggota FLDS. Dan mereka masih sangat setia dengan nabinya, Warren itu. Pengikut FLDS hingga tahun 2022 ini masih pada aktif. Bahkan ibunya Elisa dan Rebecca ini masih ada di dalam sana. Dan terus berdoa agar Warren cepat dibebaskan. Mereka percaya bahwa Warren adalah utusan Tuhan yang paling benar. Dan berita tentangnya itu palsu semuanya. Warren telah mengajarkan mereka bahwa dunia luar itu penuh dosa dan penuh kebohongan. I guess this is a long ass video, y'all. Gua sih, I would be so appreciated. Like, I really, really do appreciate it kalau kalian like and subscribe to my YouTube channel. And then share this with your friends or family. I guess this is it. I will see you hari Minggu. Either itu sejarah atau paranormal. We'll see, okay? Thank you so much for watching and I love you guys.